Generasi sekarang mungkin tidak mengenali atau mendengar nama Jalil Ibrahim. Berdasarkan siasatan, terdapat pelbagai elemen jenayah hingga terjadinya pembunuhan ini, seperti rasuah dan korupsi, jenayah pecah amanah, salah urus syarikat keuangan, pengauditan yang tidak sekata bagi menutup penyelewengan dan pinjaman yang telah diluluskan. Bank Bumi Putra Malaysia Berhad, BBMB, kini dikenali sebagai CIMB selepas melalui proses penjenamaan, pengembungan dan penstrukturan semula organisasinya bersama Rashid Hussein Berhad. Disitulah di mana bank tempat Jalil Ibrahim berkhidmat. Jalil Ibrahim dikenali sebagai seorang yang jujur, amanah, rajin bekerja dan sangat suka kepada kerja-kerja siasatan berkaitan audit akaun syarikat. Jalil Ibrahim berkhidmat dengan cemerlang. Prestasi yang baik itu membolehkan Jalil naik pangkat kerana disenangi oleh pegawai atasannya. Jalil kemudian dihantar ke Hong Kong bagi menjalankan kerja-kerja audit untuk cawangan kepada BBMB yang dikenali sebagai BMF, iaitu Bumi Putra Malaysia Finance ketika itu di Hong Kong. Sepanjang 6 bulan berada di Hong Kong, Jalil kemudiannya menemui kecelaruan dalam akaun syarikat. Bahkan, menemui beberapa keputusan salah yang diluluskan oleh pegawai atasan ke atas beberapa pinjaman bernilai besar kepada ahli perniagaan Josh Tan. Josh Tan mewakili kumpulan Carrion untuk pengetahuan BBMB pada ketika itu juga dibayai oleh pembayar cukai dan juga keuntungan yang diraih oleh Petronas. Matlamat BBMB ketika ditubuhkan ialah untuk menaikkan ekonomi Bumi Putra dan memberikan peluang kepada golongan Bumi Putra mengasah kemahiran, bakat dan berkongsi kepintaran mereka dalam bidang keuangan dan perbankan. Selain itu, untuk membantu mengembangkan ekonomi negara, Perikutan Malaysia menemui minyak sumber baru dan mendapat keuntungan berbilion ringgit. BBMB ketika itu juga berjaya menjadi bank terbesar di Malaysia sebelum bersabit dengan krisis keuangan terbesar dalam negara dan dunia melalui anak syarikat BMF pada tahun 1983 dengan kematian pegawai audit yang amanah Jalil Ibrahim. Sebelum kematian Jalil pada tahun 1980, Bank Bumi Putra Malaysia Berhad BBMB menerima bayaran RM50 juta sebulan daripada Petronas. Ia sebagai sebahagian daripada perjanjian meningkatkan tabungan bank berkenaan yang ditubuhkan khas untuk membantu Bumi Putra. Bumi Putra Malaysia Finance BMF pula ditubuhkan di Hong Kong sebagai platform untuk menyalurkan sebahagian daripada dana berkenaan. Pada hari Jalil Ibrahim mati dibunuh, pegawai tertinggi Carrion Group termasuk Josh Tan telah hadir ke pejabat BMF dan mendesak rakan sejawat Jalil Ibrahim, Herin Chin, yang segera meluluskan pinjaman bernilai 4 juta bagi menyelamatkan Carrion Group yang menghadapi masalah keuangan akibat kejatuhan pasaran saham. Herin Chin pada mulanya enggan namun akhirnya tunduk atas tekanan selepas beberapa jam menangguh proses kelulusan bagi menunggu ketibaan Jalil Ibrahim, yang mana akhirnya Jalil tidak pulang ke pejabat buat selamanya. Mayat Jalil Ibrahim ditemui tanpa sebarang pengenalan diri pada pagi 19 Julai 1983 oleh seorang wanita di sebuah kebun pisang di pinggir Hong Kong. Pihak polis Hong Kong kekurangan petunjuk dan menyangkakan itu adalah mayat orang Cina sehinggalah duit 10 sen Malaysia ditemui di dalam seluar Jalil. Laporan autopsi dan penyiasatan polis mendedahkan Jalil telah dijerut dengan tali jubah mandi yang ada pada lehernya sewaktu ia dijumpai. Ini membuktikan kejadian ini bukan akibat kemalangan. Menurut siasatan polis, Harry Chin juga mengakui bahawa kedatangan dua pegawai tertinggi Carrion ke pejabat BMF adalah kedatangan mengejut tanpa temujanji awal. Sebelum ini, memang Jalil sendiri menegaskan tidak akan memberikan apa-apa pinjaman tambahan kepada Carrion Group. Apatah lagi, Carrion Group juga gagal melunaskan bayaran pinjaman terdahulu. Bukan sahaja gagal membayar semula, bahkan proses meluluskan pinjaman juga tidak mematuhi etika kerja yang sepatutnya. Senang cakap, berlaku kes pecah amanah ketika meluluskan beberapa pinjaman terdahulu. Maka, Jalil mahu menghentikan perkara tersebut dari terus berlaku. Sungguhpun ianya juga didalangi oleh pegawai tertinggi BMF sendiri, Loren Ismi Osman. Sebulan lebih sebelum Jalil dibunuh, terdapat satu petikan ayat yang memberikan teka-teki kepada tim pendawa raya Hong Kong. Ianya tertera dalam diary milik Jalil. Jalil dikatakan telah menulis, "Honestly, I have reached the limit of my patience here. The problems in Hong Kong are not my making. And from today onwards, I'm going to think of myself and my family first. They must know that I have had enough and I mean it."
kes pembunuhan Jalil Ibrahim gagal menemukan motif di sebalik pembunuhan. Individu yang dikatakan bertanggungjawab membunuh Jalil Ibrahim dikenali sebagai Mak Fun Tan. Ketika disoal siasat pada awalnya, Mak mengakui dia bertugas mengutip wang dan diarahkan oleh orang kenamaan dari Malaysia. Nama orang kenamaan tersebut didedahkan kepada pegawai penyiasat. Yang dimaksudkan mengutip wang itu sebenarnya merujuk kepada sogokan. Pada tahun 1986, Tan Sri Ahmad Nordin Zakaria, bekas ketua juruaudit negara, mengatakan pembongkaran skandal BMF hanyalah kecil. Walaupun mereka yang disabitkan kesalahan sudah pun menerima hukuman, dia percaya ada pihak yang lebih penting turut terlibat. Sepanjang dipenjarakan sebelum dijatuhkan hukuman, Mak seringkali menerima poskad yang menulis perkataan "Diam itu lebih baik". Pasukan penyiasat mempercayai poskad itu bertujuan memastikan Mak tidak mendedahkan dalang sebenar kepada punca kenapa Jalil diarahkan bunuh. Mak dijatuhkan hukuman bersalah oleh Mahkamah Hong Kong pada tahun 1984. Dan sepatutnya menjalani hukuman mati yang mana kemudiannya ditukar kepada penjara seumur hidup. PBMB menerima tempias yang teruk berikutan apa yang berlaku kepada anak syarikatnya BMF. PBMB akhirnya terpaksa menanggung berbilion kerugian di samping integriti perbankan yang tercalar teruk. Apabila BMF bukan sahaja dikaitkan dengan skandal pecah amanah, rasuah, penyelewengan bahkan pembunuhan salah seorang pegawainya yang jujur dalam menjalankan tugas. Harry Chin yang juga rakan sejawat Jalil Ibrahim enggan tampil di mahkamah dan memberikan keterangan pada awalnya kerana mempercayai nyawanya mungkin dalam taruhan. Kes ini penuh dengan tanda tanya dan motif pembunuhan Jalil sebagai misteri sehingga kini. Menurut Wisdom Lane, wartawan mahkamah Straits Times, rakaman kenyataan Mak berdurasi 5 jam setengah tidak sampai ke mahkamah. Menurutnya lagi, kenyataan 24 halaman yang dibuat oleh Mak yang mana dia memberi keterangan ke atas Josh Tan dan terhadap beberapa orang lain di Malaysia hilang secara misteri dan sehingga ke hari ini tiada siapa tahu apa yang berlaku kepadanya. Jadi kesimpulannya, isu berkaitan skandal BMF ini bukanlah isu mudah difahami oleh kita semua. Mungkin kalau Hong Kong masa itu tidak menghadapi kemerosotan ekonomi, keadaan BMF selepas itu mungkin juga akan berbeza. Tapi akhirnya, sejarah telah mencatatkan segala-galanya dan kita sebagai generasi sekarang akan terus belajar dan ambil iktibar darinya. Semoga roh Jalil Ibrahim, seorang pekerja yang amanah dan jujur, terus diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.